kita secara offline ya. Jadi tanpa internet pun kita masih bisa membuka, bisa melihat file-file yang ada di Chromebook. Kemudian kita coba buka file Word ya, ini dokumen Word. Nah, ini ya teman-teman. Ini dokumen kebetulan saya belum menulis ya. Nah, di sini jadi kalau kalian udah di-download itu bisa dibuka secara offline tanpa internet gitu ya. Kemudian file PDF. Nah, kalau PDF tentu pasti bisa dibuka ya kalau PDF. Nah, ini contohnya file PDF yang sudah saya buat ya. Kita bisa membuka juga, bisa langsung cetak di sini gitu ya. Asalkan di sini sudah terkoneksi dengan printer. Oke, ini juga tanpa internet ya. Bisa menggunakan tanpa internet. Kemudian kita bisa ya, sudah gitu ya. Kemudian kita ini keluarkan dulu. Kita bisa membuka kalau musik ya tentunya bisa asal kalian sudah di-download dulu. Nanti kalian bikin folder di file saya ini atau di sini juga bisa bikin foldernya ya, bisa ataupun di-download juga bisa. Di sini saya sudah bikin download musik. Nah, ini contohnya musik-musik yang sudah saya download ya. Contoh aja ini ya. Oke, musiknya ada. Cuma saya nggak bisa putar ya. Nanti kena copyright lagi. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Contohnya ini saya video ya. Kalau video ini bisa kita ubah. Di sini kan video kita contohnya formatnya MKP. Kita bisa rubah format video ini menjadi MP4. Oke, dia akan merubah menjadi MPEG. Kita buka ya. Nah, kita juga bisa membuka ini video ya. Secara offline ini tanpa internet, teman-teman. Kemudian apa lagi ya? Intinya semuanya bisa kita buka asalkan filenya sudah ada di sini ya. Sudah ada di file di download ataupun di Google. Nah, kalau di Google Drive kita bisa membukanya di sini masukkan ke offline, teman-teman ya. Bisa kita bisa membuka file yang ada di sini, contohnya ini ya. Tapi dengan syarat, nah ketika ada di internet kita sediakan secara offline. Nanti akan ada di sini. Hanya saja ini harus dibuka dulu ya. Jadi file-file yang ada di Google Drive pun juga bisa kita buka secara offline. Kemudian file-file yang udah download ini, contohnya saya udah download berbagai file ya. PDF ataupun PowerPoint, kita buka PowerPoint. Kalau untuk PowerPoint tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Kita bisa mengaksesnya ya, walaupun lumayan ya, enggak. Alhamdulillah. Saya lagi sakit, teman-teman. Maaf. Ya, begini ya. Ini bisa dibuka juga tanpa internet juga ini, teman-teman. Oke, terus ya intinya begitu ya. Kalau kita mau membuka file-file tanpa internet di Chromebook ini sudah bisa gitu ya. Dengan akses-akses yang cukup ringan, cukup mudah. Perlu ribet juga nggak perlu install gitu ya. Misalnya kita suka ribet dengan aplikasi Office yang harus install dulu, kemudian key-nya valid atau apa gitu kan. Nah, kalau di sini tuh enggak gitu ya. Kalau mungkin enak banget dipakainya, teman-teman. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan cara membuka atau menggunakan Chromebook kita tanpa internet gitu ya. Bisa dengan sangat mudah, dengan sangat gampang sekali gitu ya. Kita bisa membukanya tanpa menggunakan internet. Kita juga bisa merubah profil background ini tanpa internet, teman-teman ya. Kita ambil aja salah satu filenya apa ya. Kita coba fotonya apa. Oke, contohnya ini ada foto. Kita klik kanan, klik style sebagai wallpaper. Kita pilihnya seperti ini. Cukup menipu juga ya. Ini ya. Jadi bisa kita buka. Nah, kalau untuk membuka dokumen baru, contohnya di sini kita membuat Word baru ya. Ini harus menggunakan internet dulu ya, teman-teman.
Oh, bisa teman-teman ya. Kita bisa membuat dokumen tanpa internet. Lihat. Oke, baru. Tampilannya seperti ini ya, cukup-cukup apa cukup rumit juga ya. Emang interface-nya mukanya agak-agak biasa gitu ya. Jadi bisa kita coba kita edit ya. Oke, kita simpan coba. Oh, kalau untuk simpan berarti harus ini kan gak bisa ya. Refresh coba. Kita Ctrl S. Kita close ya. Coba tadi ada filenya gak ya? Gak ada. Ya, itu aja cara menggunakan Chromebook tanpa internet. Kita pergi sampai berbagai bisa mengakses berbagai dokumen atau apa gitu ya. Tentunya yang tidak perlu menggunakan internet. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.